Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama BC Service Tutorial. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara install Mi PC Suite Cina versi Cina. Dimana Mi PC Suite versi Cina ini sangat berguna untuk backup data, flashing HP Xiaomi lewat recovery ya, dan juga bisa hapus pola pin ataupun sandi. Untuk teknisi pemula dan off-breaker yang baru belajar, mungkin ini sangat berguna ya, apalagi kita belum mempunyai tool-tool untuk membypass pola ataupun flashing untuk HP Xiaomi. Oke, aplikasi ini gratis, kalian bisa download di deskripsi. Saya sudah sertakan di deskripsi. Oke, kita ke tutorialnya. Maaf sebelum lanjut, silakan jika berkenan like, subscribe, dan komen channel ini agar saya bisa berkembang terus update video-video bermanfaat lainnya. Oke, kita langsung ke tutorialnya ya. Silakan kalian download dulu di deskripsi ya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi untuk Mi PC Suite Cina ini. Jika sudah di download, silahkan kalian matikan antivirus laptop kalian. Kemudian kalian harus terhubung ke internet laptopnya. Jika antivirus sudah dimatikan dan laptop kalian sudah terkoneksi ke internet, silakan kalian cari file yang kalian download atau Mi PC Suite yang kalian download. Kemudian kita pilih ekstrak ini. Ini adalah hasil downloadannya. Kita pilih ekstrak. File ini gratis ya. Gratis dan tanpa password. Oke, ini adalah hasil ekstrakannya. Kita klik dua kali. Kemudian kita klik kanan, kemudian run administrator, ataupun kalian klik dua kali. Oke, kita klik di sini ya. Tunggu ya sampai selesai. Dia sedang menginstal. Di pojok kanan bawah sudah tertera ya, keterangannya. Sebesar 40 MB. Jadi tunggu saja sampai selesai. Oke, kemudian muncul ini adalah install driver. Kita klik install this driver software anyway. Jadi dia otomatis akan install drivernya ya. Oke, sudah selesai. Kita pilih instalasi, sudah selesai ya. Ini dia, sudah nongol di sini, dan dia akan otomatis launching atau membukanya. Oke, seperti ini tampilannya ya untuk Mi PC Suite versi Cina. Kalian tinggal konekkan aja kalau mau menghapus pola Xiaomi
ataupun mau install ulang dan backup data, kalian tinggal hubungkan Xiaomi kalian lewat recovery ya. Kalian klik saja apa, kalian tekan untuk masuk recovery di Xiaomi, tekan volume atas dan tombol power. Setelah masuk ke recovery, kalian pilih recovery, kemudian kalian hubungkan ke PC kalian atau laptop yang sudah diinstal Mi Face Switch China ini. Cara penggunaannya ada di video sebelumnya ya. Oke, mungkin cukup sekian cara install Mi Face Switch China. Sangat mudah ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah hadir.